kan ini isinya ya. Masih. Ya adena teu merang. Bageur ingan. Muras. Nah, burang ngaleupeut. Oh, ngaleupeut. Tusuk sate. Icaleun ieu teh. Nya, mohon. Dijual ke mana ieu teh? Atau ada yang pengepul? Aya nu nyandak. Oh, ada yang ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Kelapa II nih kawan-kawan ya, Desa Cibimbin, Kecamatan Bojong ya. Kabupatennya nih ke Purwakarta nih kawan-kawan ya. Ini emang jalannya nanjak banget di sini kawan-kawan ya. Nih masih bebatuan. Ini kayaknya pakai motor juga licin nih batu nih. Bales ya. Kita lanjut lihat rumah-rumah warganya ya. Ayo lanjutkan. Tusuk sate. Icaleun ieu teh. Nya, mohon. Dijual ke mana ieu teh? Atau ada yang pengepul? Aya nu nyandak. Oh, ada yang ngambil gitu. Nya. Ayeuna teh kampung naon namina teh? Kampung Sukamaju. Oh, Sukamaju. Oh, desanya ke mana? Desa Cibimbin. Desa Cibimbin, Kecamatan? Kecamatan Bojong. Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Nya. Udah lama sih teteh ya bikin ieu teh? Entah, udah lama. Jadi di berapa ditusukannya itu? Setusuknya teh? Di ikat? Ikat 1000. Oh, seikat 1000. Jadi si teteh udah pengrajin sini ya. Di rumahnya masih alami. Satu keluarga tuh bikin ya. Semua. Bikin. Jadi kawan-kawan, jadi ini satu keluarga bikin semua ini tusukan sate ya. Ini bukan buat maranggi atau sate maranggi atau apa ini? Iya, buat sate maranggi. Oh, sate maranggi. Emang ini khas Purwakarta itu sate maranggi kawan-kawan.
Jadi ini bikin tusukan sate marangi ya. Ya. Tuh, ini sendirian sekarang mah. Pada ke kemana? Oh, ya ya. Ya nuhun pisannya, Teh. Yuk kita lanjut. Sini nih kawan-kawan ya. Ini kayaknya belum di tanam pagi nih, soalnya nih hujannya belum merata nih kawan-kawan. Kita lanjutnya lihat ke sini ya. Jadi kalau musim hujan udah rata, kayaknya nih udah pada ditanam pagi tadi ya kawan. Kita lanjut nih sini. Jadi saya mau jalan pintas ini ya kawan-kawan. Sini nih. Nah ini jalan pintasnya nih kawan-kawan. Sini juga ada jalannya ya buat ke sawah nih kawan-kawan. Jadi ini kayaknya bibit padinya gak tahu buat yang mana nih kawan-kawan. Kayaknya buat di sini, tapi ini hujannya belum rata ya, belum maksimal nih kawan-kawan. Tapi di sini ini indah banget nih ya rumahnya nih. Tapi kayaknya nggak ada nih warganya ya. Assalamualaikum. Enten. Assalamualaikum. Sok lajeng tong kaganggu ah. Nyu mangkas. Aduh, dia we di Pirgo. Ingat zaman dulu saya nih kawan-kawan. Mengingatkan zaman dulu saya kecil di pangkas sama orang tua saya seperti ini. Tapi dulu pakai apa namanya catok ya. Tapi sekarang udah bagus sama mesin sekarang. Waduh. Ayamnya tuh ngapung. Tapi sekarang udah pakai mesin, udah rapi kayaknya, kayak di salon lihat tuh. Rapi banget lihat ya. Seperti pangkas rambut gitu kan. Ya Adena ente merang. Bagus ingan. Wih ganteng. Terus wih tiga bon mah. Ya biasa we. Ya. Terus biasa ya mangkas nih kan. Pada bening buka tuh, buka pangkas. Terus rapi ya tak. Jadi ini ya mas, ini adem banget di sini nih lokasinya kawan-kawan. Yuk lihat ya. Ini teh kampung Pasir dua, kampung naon ini teh? Oh, ayo kampung naon ya? Oh, suka maju ya mah. Desa nanti ke Cibimbin bang itu. Jadi sok lajeng pak tong kaganggu abi ninggal ke sawah hadinya. Jadi tinggal lihat. Ini langsung ke sawah nih kawan-kawan. Jadi nggak ada rumah lagi ya kawan-kawan tuh. Jadi kesananya mah udah jauh lagi gitu kan. Tuh. Jadi kita mau lihat rumah-rumah warganya di sini masih alami ya kawan-kawan. Tuh. Pak, punten paknya. Di sini ya. Jadi di sini adem banget, banyak pohon-pohon ya. Tuh ya. Di sini hanya satu rumah nih yang permanen ya. Semuanya pada masih alami nih kawan-kawan. Di sini adem banget nih. Jadi di sini
duduk ya. Ini musolanya nih. Kita lanjut ke rumah yang sana ya kan. Jadi kita lihat nih rumahnya ya. Jadi dari udah nanjak gitu ya. Punten. Oh, soka. Soka balik ke mana? Mau ke mana ya? Mau ngibakan. Oh ya, jadi mau ngemandiin motor katanya. Kita lanjutlah ke atas ya. Ke nanya-nanya ke rumah ya. Soalnya di itunya pada ngerumpet nih kawan kan. Panen. Menuju panen. Menuju panen caunya. Oh, cau naon ieu teh? Oh, cau amun boras. Dical panginten. Sabar sekira apa cawan beras? 35 7000 ya. Lumayannya ada warung rupiahnya. Soalnya pengpul pengin kadinya. Nuhun pisan. Ini kali bari ya. Ayo lanjut ya. Ke sininya emang udah bagus nih kawan-kawan ya. Jalannya udah enak. Rumah-rumah juga nih udah pada bagus-bagus di sini, udah pada permanen ininya ya, sebagian sok boleh ya sok. Oh, jadi sebagian dia masih apa namanya, masih panggung, masih ini juga nih kan. Kita lihat ya. Jadi sebagian udah permanen ya. Kita tanya-tanya lihat ke sebelah sininya ya, kita lihat perkampungannya ya. Sini masih sini udah pada permanen rumah-rumahnya pada bagus. Tahu ini apaan nih ibu? Iya naon ibu namanya teh? Oh iya namanya naon? Namina teh naon eta teh? Pala. Oh, pala eta teh. Oh, sambal ulian teh kan. Pala Oh, ya ini nih. Jadi, kan ini isinya ya. Masih yang buat pala itu ya, buat pala. Jadi, ini buat semara-semara itu ya. Di dia mah kena palalanya. Nyari panennya. Sok aya pengepul pangin ka dieu nya. Iya. Nuhun pisan. Jadi kita lanjut nih ke atasnya masih ada rumah kawan-kawannya. Masih kita lihat lagi rumah-rumah warganya ya. Di sini masih pada alami nih kan. Jadi lihat pikanya nih lagi nggak ada nih orangnya nih. Coba lihat. Nah ini warungnya nih korban. Sebagian udah rumah-rumah warganya udah pada permanen nih kan di Kelapa Dua itu. Bagian oh, kita lihat ke sini ya. Punten. Jadi enggak dia ya. Jadi ini
di sini sebagian udah pada permanen ya kan. 3 tahun nih pencaharian warganya udah pada kemana kan? Ya anak-anak lagi pada main. Kita lanjut lagi. Nah ini kayaknya ini rumah terakhir di titiknya di sini kan, kan. Wah ada lagi, masih ada ke bawah kan, kan. Kita lanjut nih. Nah ini kawan-kawan, namanya julang ya. Ini udah jarang nih yang punya nih, jarang-jarang di rumah ada yang seperti ini nih kawan-kawan, namanya julang buat masak gitu ya. Tapi nggak ada nih orangnya kawan-kawan. Lagi tau lagi kemana nih. Wah si mana aja nih julang mak. Ya masih kayak julang nih julang. Sok ngapa ke diagonal julang gitu. Oh, ayo muras. Muras. Ngamurang ngaleupeut. Oh, ngaleupeut. Terus ieu nu tina sampeut teh ngaguyik. Nah, tah gitu. Tos jarang ayeuna nu kieu teh nembe ningali. Mangga geus ngeunaan gaduh tos kieu. Nya paragi kitu. Iya ya, tos jarangnya. Mangga-mangga tos uih ti kebon ai di dieu sok daramelna kana naon wae di dieu teh. Oh, mati. Oh, tanur ka sawahnya. Jadi di sini juga kawan-kawan ada kebun teh ya. Nah, tapi bukan perkebunan aja ya, kan ya. Jadi ini masing-masing warga punya kebun teh kawan-kawannya. Jadi bukan perkebunan teh di sini. Di sini tanah tanah kampung juga nih kawan-kawan. Ibu cing sehat, cing rezeki ah ngiring jadi ya biruan. Cekap. Ya. Nuhun, mangga. Jadi di sini ke pencarap mata pencariannya ke sawah sama ke kebun teh katanya kawan-kawan. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya. Sini kayaknya rumah terakhir ini kawan-kawan. Tuh. Kita lanjut lagi. Astagfirullah. Di sini. Halo, rianya apa ya? Assalamualaikum. Damang. Damang Bu. Teh bentarnya. Menuju araya terus araya weh kieu mah nya, terus arwi. Terus di kebon. Tarani naon di dieu? Anu tani anu. Anu teu nya. Ini mah bapa tani nak ningali ni tempat tiningali. Oh, ieu teh terus teu ka ieu nya. Nya teh ka tingal. Oh, serada remang-remang mah ieu nya. Mudah-mudahan cing sehat atunya ieu na sacana. Cing saya rezeki, cing ya apa yang uswa ngiring kapal hidup nak kahan apa ayah bumi kene? Terakhir. Oh terakhir teman terakhir. Oh terakhir ini mah. Kapal hidup masih ur. Ya. Nuhun pisan ya bi ya ngiring video ana. Ayo teh bu nuhun. Oh jadi kita kembali lagi nih udah habis kan kawan ya. Baik. Jadi ke sana udah kebun katanya ke kebun warga ya. Jadi habis rumahnya sampai di sini. Kita kembali lagi nih kan, kan. Di sini masih alami tuh. Kamana, Dek? Boleh uih. Kadeleueur dah, sok.